4 orang karyawan kantor di Narpus Kabupaten Pati positif terpapar virus COVID-19. Diketahui seluruhnya tertular COVID-19 dari keluarga masing-masing. Suwanto selaku Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pati mengungkapkan, keempat pegawai tersebut hingga kini tak mengalami gejala serius sehingga diperbolehkan untuk isolasi mandiri di rumah masing-masing. Ia menceritakan awalnya hanya 2 pegawai saja yang terpapar COVID-19. Setelah dilakukan tracing kepada 15 pegawai lain yang melakukan kontak erat dengan pegawai positif COVID-19, kemudian didapati ada 1 pegawai baru yang terpapar. Tak selang beberapa lama, 1 orang pegawai lagi terdeteksi terpapar COVID-19 saat melakukan pemeriksaan mandiri di RSUD Suwondo Pati. Keempat pegawai tersebut kini menjalani karantina mandiri. Hingga saat ini, tim gugus COVID-19 Pati masih memperbolehkan kantor di Narpus untuk beroperasi dengan catatan menerapkan protokol secara ketat dan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala. Pelayanan perpustakaan masih dibatasi hanya untuk kalangan mahasiswa yang sedang menjalankan tugas akhir, sementara untuk pelajar umum belum diperbolehkan. Dari Pati, Mo Anwar, Mitra Pos melaporkan.